Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Joni Chan. Hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi keluarga Cruise terbaru lagi teman-teman, namanya Kitchen Cruise. Kitchen Cruise, jadi developer nih gak bosan-bosannya buat game baru mulu. Cuma developer nih buat game baru itu konya gede dong, masa kecil mulu. Pakai VPN makin nyungsep ya kan, kata banyak yang komen gitu. Jadi itu aplikasi memang banyak keluarga Cruise yang ini yang terkeluaran terbaru lagi dan memang terbukti membar, cuma kok kolnya makin kecil makin nyusup. Nah cuma ini gak apa-apa lah, yang penting terbukti membar asal jangan bangkrut kayak Sailboat gitu. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi mari kita lihat ada di Play Store. Oke teman-teman, jadi ini namanya Kitchen Cruise. Kitchen Cruise yang download masih 100 orang lebih, jadi masih banyak yang belum tahu teman-teman. Soalnya nih sudah beberapa hari lalu baru launching, cuma sekarang sudah di update dan sudah ada penarikan. Nah ini temanya kayak masakan, jadi kayak sejenis masakan teman-teman. Cuma keluarga Cruise ini cara mainnya masih sama, kita cuma klik warna yang sama atau gambar yang sama saja. Nanti setiap level kita kotak peti, kita nonton kotak peti. Jadi setiap kita buka kotak peti kita harus nonton ikan. Jadi intinya game cuma berkedok doang, intinya kita harus banyak nonton iklan. Semakin banyak nonton iklan semakin banyak uang yang kita hasilkan. Jadi aplikasi ini memang terbukti membayar, cuma kita harus mabuk iklan. Dan ini saya tanpa VPN nih. Nah kita lihat tanpa VPN kita dapat berapa teman-teman. Jadi kita tunggu sampai iklannya selesai dan kita lihat. Mudah-mudahan tanpa VPN ini gacor juga teman-teman, mumpung masih baru. Jadi kita coba lihat apakah beneran gacor atau tidak. Mudah-mudahan koinnya gede. Biasanya keluarga Cruise itu kalau keluar yang terbaru itu biasanya tanpa VPN dapatnya gede. Nah cuma memang beberapa hari kemudian makin nyusup makin kecil. Cuma ya gak apa-apa lah, yang penting terbukti membayar. Oke teman-teman, jadi kita lihat dulu. Tanpa VPN ya 9 perak, kecil juga. Ternyata benar kata teman-teman yang komen di YouTube, makin kecil sekarang nih, developernya takut rugi. Tapi gak apa-apa lah, mungkin sekarang dia kumpulin modal, nanti tiba-tiba VPN-nya semua banyak sekali iklan web. Mau negara mana ada iklan web kan enak. Nah gak apa-apa lah, tapi semoga gak bangkrut sih. Ya jangan sampai bangkrut, kalau gak kita bingung cari cuannya di mana lagi. Oke teman-teman, jadi kita lihat dulu teman-teman. Nah kita lihat kalau kita gandakan lumayan 21 perak. Coba kita gandakan lagi. Jadi intinya kita perbanyak nonton iklan saja teman-teman. Gak usah main gak apa-apa, yang penting perbanyak nonton iklan. Oke teman-teman, iklannya sudah mau selesai dan kita lihat. Wish, mantap nih. Ya kena anomali, gak dibayar. Ya sudahlah gak apa-apa. Nah bagi yang males main, di bawah kanan ini ada namanya peti uang tunai. Cuma kalau kita klik peti uang tunai muncul kayak gini, kita buka kita disuruh nonton iklan. Jadi bagi yang males main, kita nonton iklan sebanyak mungkin saja teman-teman. Bagi yang rajin main juga diwajibkan nonton iklan. Jadi mending gak usah main, yang penting nonton iklan saja. Oke teman-teman, kita lihat dulu aplikasinya. Dan ini katanya sih lumayan terbukti membayar ya. Oke teman-teman, iklannya sudah selesai dan kita lihat 8 perak. Kalau kita gandakan dapat berapa lagi nih? Oke, iklannya tiba-tiba 5 detik dan kita lihat ya 15 perak kalau dikali 2. Ya gak apa-apa lah, lumayan daripada scam ya kan, mending recehan tapi berbayar daripada sekali nonton iklan dapat jutaan tapi nggak dibayar. Nah banyak sekali aplikasi kayak gitu, penipuan kebanyakan. Cuma ini kalau recehan nih terbukti membayar nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini kadang-kadang kena anomali nih padahal saya nggak pakai VPN. Nah jadi ini kita coba nonton iklan lagi. Nah ini iklan muka kayak gini lagi. Aduh biasanya iklan kayak gini
iklan scam ini. Oke teman-teman, jadi kita tunggu sampai iklannya selesai dan kita lihat. Foodie Boom, Foodie Boom, iklan Foodie Boom. Foodie Boom padahal dulunya sangat gacor berbayar. Nggak tahu kenapa jadi scam mirip dengan keluarga Dot. Aduh, kangen keluarga Pajel nih, Pajel keluarga Dot. Sayangnya sekarang sudah scam. Oke teman-teman, kita tunggu iklannya selesai dan kita lihat dapat berapa ini. Ya 7 perak, tapi gak apa-apa lah. Nah, jadi yang kita bahas ini penarikan. Jadi untuk pendatang baru kita bisa penarikan 1 rupiah untuk pendatang baru. 30 perak 5 kali per hari, 100 perak kita bisa tarik 5 kali per hari, 1000 perak 5 kali per hari, dan 10.000 rupiah bisa 1 kali per hari. 50.000 dan 200.000 itu bisa 1 minggu sekali. Jadi yang bisa setiap hari di recent itu 30 perak, 100 perak, 1000 perak, dan 10.000 perak. Jadi setiap hari kita bisa dapat maksimal 15.000-an dari aplikasi ini, maksimal ya teman-teman. Nah, kalau per minggu tambah lagi 250.000, lumayan kan teman-teman. Nah, jadi saya akan mencoba penarikan, kebetulan saya ada 86 perak, jadi saya penarikan 30 perak 2 kali dan 1 perak 1 kali. Dan kita lihat apakah terbukti membayar atau tidak. Nah, dimulai dari nama Joni misalnya, terus nomor HP. Nah, nomor HP ini usahakan, nomor HP ini sama dengan nomor dana. Jadi usahakan masukin nomor dana yang benar. Jangan salah masukin nomor dana. Jadi kalau salah masukin nomor dana, nanti uangnya transfer ke orang lain, jadi kan rugi. Mending ini pastikan nomor dananya kita sesuai dengan nomor dana kita masing-masing. Oke teman-teman, jadi kita masukin dari, dimulai dari angka 8 bla 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 bla, tergantung nomor dana kita masing-masing. Terus alamat email asal-asalan nggak apa-apa, yang penting nomor dana kita harus benar. Oke teman-teman, jadi kita harus mencoba penarikan dan kita lihat apakah langsung masuk di dana atau tidak. Oke teman-teman, jadi saya sudah mencoba penarikan dan kita lihat. Nah, ini transfer sukses nih katanya sih. Nah, kita lihat sejarahnya, beneran nggak ditransfer. Oke teman-teman, ternyata langsung terbukti membayar dalam hitungan detik, langsung ditransfer. Nah, ini buktinya teman-teman, 1 rupiah 30 perak 2 kali. Jadi ini aplikasi terbukti membayar. Lumayan kan banyak recehan ini ya. Nah, memang koinnya agak kecil, cuma ya nggak apa-apa lah, yang penting terbukti membayar. Mudah-mudahan kedepannya itu gede teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi video saya ini. Jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.